serta seluruh hadirin yang hadir dalam kegiatan Jumat Curhat pada pagi hari ini. Kegiatan ini kita laksanakan ingin mendengar curahan ataupun juga mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, yang tentunya ini juga menjadikan masukan bagi kami pihak kepolisian. Dan sangat mengharap dengan adanya tambahan-tambahan rambu-rambu, terutama di akses atau di fasilitas seperti sekolah, kesehatan, itu karena kebanyakan kayak ini, Pak. Keamanannya juga, jangan sampai nanti jalan sendiri trafikunya gitu loh, Bu. Kalau kita biarin di situ terus nanti bisa jalan sendiri nanti gitu. Nah, makanya tadi saya nanya sama Pak Inin, kalau ada satpamnya biar dia yang bisa mengkondisikan. Kalau kita pasang terus-terusan di situ nanti bisa ini. Jadi untuk lebih amannya pada saat anak sekolah masuk maupun pada saat pulang.